Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sangat tidak puas dengan kondisi para pemainnya dalam pemusatan latihan di Jakarta. Juru taktik asal Korea Selatan ini menganggap performa Kuse Diahari Yudo dan kawan-kawan jauh di bawah standar. Pada hari Selasa 11 Mei 2021, Timnas Indonesia menggelar gym internal di Stadion Madya, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat perkembangan para pemain di penghujung pemusatan latihan. Saat menjalani gym internal, Shin Tae-yong mengumpulkan para pemain Timnas Indonesia di tepi lapangan. Arsitek berusia 50 tahun itu berdiri, sementara semua pemain duduk. Dalam suatu momen, Shin Tae-yong meminta Kuse Diahari Yudo untuk berdiri. Dari gesturnya, pelatih kelahiran 11 Oktober 1950 ini terlihat menyemprot pemain berambut pirang itu. Shin Tae-yong mengajari Yudo sejumlah gerakan dan meninggikan nada suaranya ketika memberikan instruksi kepada bomber Arema FC ini. Just this moment, so turn out the light.